Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Raihan TV yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan untuk memupuk keimanan. Lalu bagaimana caranya kita memupuk keimanan di bulan Ramadan? Cara memupuk keimanan di bulan Ramadan tentunya dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Raihan TV yang saya hormati, amalan-amalan di bulan Ramadan untuk memupuk keimanan kita, yang pertama tentunya kita melaksanakan puasa di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Pemirsa Raihan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita melaksanakan salat tarawih di malam harinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun, berdiri, sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Raihan TV yang saya hormati, amalan ketiga dalam kita memupuk iman di bulan Ramadan, kita memperbanyak tilawatul Quran, yaitu membaca Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Memperbanyak Quran, memperbanyak membaca Quran. Pemirsa Raihan TV yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, syahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka kita sangat dianjurkan memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan. Pemirsa Raihan TV yang saya hormati, kemudian untuk memupuk keimanan kita di bulan Ramadan, marilah kita meninggalkan maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Kita menjaga mata kita agar tidak melihat dari hal-hal yang haram,
kita menjaga mulut kita dari berkata-kata yang haram, berkata kasar, berkata mencela, atau juga menghibah, membuka aib saudara-saudara kita. Dan ini adalah cara kita untuk memupuk iman kita di bulan Ramadan. Jamaah atau pemirsa Raihan TV yang saya hormati, itulah beberapa cara kita memupuk iman di bulan Ramadan, yaitu dengan banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan kita meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik agar mempermudah kita dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui Ramadan ini dengan baik dan kita bisa mengakhiri Ramadan sehingga kita bisa kembali lagi suci di akhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.